Oke, halo semuanya, kembali lagi di Florida Nif, dan kali ini kita mau touring lagi. Kali ini kita mau ke Gunung Gambar, nggak terlalu jauh dari sini ya, sekitar ya hampir sejam mungkin. Dan kita kali ini bikin videonya agak beda, bukan touring biasa, karena kita mau duel. Jadi gue pengen cobain gimana rasanya touring naik motor KLX 230 yang ada dua varian, yaitu Supermoto sama yang KLX 230 yang trail. Nah, yang ini namanya KLX 230, yang ini namanya KLX 230 SM. Ini KLX yang pakai ban street. Jadi, dia itu bentuknya trail, ya. Armnya sama, semuanya sama, ya. Kecuali di bagian pelek sama bannya. Tahu beneran, bukan yang dual purpose. Jadi, emang bener-bener bisa dipakai buat trail, bisa dipakai buat terabasan, bisa dipakai buat yang jumping-jumping di tempat tanah, ya. Sirkuit tanah, ya. Nah, kalau yang ini, dia punya form factor itu trail, tapi bannya itu ban street. Jadi kalau misalkan kita pakai di jalan-jalan yang jelek, nggak rata, tapi masih berbatuan atau aspal, masih punya grip. Dan kalau misalkan dipakai di jalan raya gitu ya, enak banget, rasanya kayak motor biasa. Nah, bannya sendiri dia pakai IRC Roadrunner, ukurannya 110, 70, R17. Yang ini lebih gede. Jauh ya bedanya ya. Dan kalau kita lihat ya, yang trail ini tinggi banget. Tapi kalau kita lihat setrika suspensinya, yang ini pas kita naikin, dia tuh kayaknya suspensinya dibikin lebih soft. Tuh, turunnya nggak terlalu banyak. Jadi secara overall kalau udah kita duduk, tingginya ya hampir sama. Dan perpaduan warnanya juga beda. Kalau yang Supermoto itu didominasi sama warna hitam. Kalau misalkan kita beginian jatuh gubrak gitu ya. Nah, tenang aja. Bodinya lentur semua. Dan udah dapat handguard dari awalnya. Kalau kita kena lumpur atau semacamnya, dia nggak bikin tangan kita jadi kotor. Nggak enak kan kalau kena lumpur gitu ya. Oke. Sama KLX 230 gue pernah punya sebelumnya. Kalau yang sebelumnya itu dia lampunya masih pakai halogen. Sekarang lampunya sudah pakai LED. Keren. Nah, speedometernya juga digital. Nah, ini baru diisi bensinnya sekarang full ya. Kita pakai helm dulu. Sebelumnya gue cukup sering pakai KLX 230 yang versi trail, karena pernah punya. Motornya enak, torsinya enak, tenaga juga mantep lah dibanding 150cc, beda gitu. Ketika jadi varian SM ini, wah ternyata enak banget dipakai touring. Penggunaan ban street di motor trail yang kita sebut supermoto ini bikin kita pede saat dipakai nikung. Jadi beloknya tuh lebih pede lah jauh dibandingkan dengan yang trail. Penggunaan stang lebar juga buat kita lebih stabil dan firm ketika lewat jalan jelek. Paduan suspensi yang empuk dan masih stabil kecepatan tinggi juga jadi nilai plus buat riding sih. Rasanya gampang aja gitu. So far motor ini cocok sih buat kalian touring di jalan-jalan yang kurang bagus kayak gini. Ya, gue baru pertama kali ke daerah sini dan ternyata emang jalurnya ekstrim ya. Banyak jalan-jalan jelek, terus tinggi banget tanjakannya, luar biasa. Itu motor-motor metik keteteran langsung, KLX mah masih ngeng. Terus, katanya di sini tuh ada tempat camping apa segala macam, kok nggak ada ya? Kayaknya salah jalan apa gimana? Nanti kita coba, mau tanya teman-teman dulu yang udah pernah ke sini, kita telepon. Ada sinyal nggak? Ada ya? Coba cek deh. Kita telepon teman-teman kita dulu aja. Ah, jadi ternyata emang harus agak turun lagi sedikit dan kita akan menemukan pemandangan yang sangat bagus sekali. Jadi tempat ini disebut namanya Gunung Gambar. Ternyata maksud Gunung Gambar itu adalah kalau kita gambar zaman dulu waktu kecil kan ada gunung dua ya. Terus ya ini nih dari sini nih. Lihat tuh. Keren banget. Ini Merapi Merbabu ya. Yang kiri Merapi, kanan Merbabu. Itu kalau di bawahnya nggak ada kabut, nggak ada awan, itu lebih keren lagi tuh. Wow. Kalau kalian mampir di daerah Klaten, motoran, mampir sih ke sini sih. Pemandangannya luar biasa. Cuma di sini nggak ada yang dagang, nggak ada yang jualan. Jadi pastikan bawa cemilan sendiri. Dan nanti setelah makan-makan atau semacamnya,
sampahnya dibawa balik lagi. Jangan meninggalkan sampah di sini. Bagus banget ya. Oke, kita sekarang udah mau turun dan sekarang jam berapa ya? Bentar, di sini ada jam kok. Jam 7.34. Kita udah gak bisa menikmati Gunung Gambar lagi karena gunungnya sudah ketutup sama awan. Ya. Dan sekarang ada warung juga, kita mau cari sarapan di bawah. Nah, sekarang kita turun pakai KLX 230 yang trail, bukan yang SM. Dan setelah tadi gue bawa yang SM, motornya enak sih. Jadi kita ngelewatin jalan-jalan yang nggak bagus gitu ya. Motor trail kan dia terkenal kursinya kurang begitu enak karena emang desainnya bukan seperti motor buat touring, tapi karena dia suspensinya enak, suspensinya nyaman, jadi tercover gitu. Terus yang kedua, torsinya gede banget ya. Enak banget ya torsinya tuh pas kita mau nanjak, mau apa. Dan mesin KLX 230 ini emang mesin yang didesain khusus buat motor trail. Jadi dia bener dibikin long stroke dan kita tuh nggak perlu ngegas dalam-dalam buat dapetin torsi yang enak gitu. Jadi buat kita terabasan, buat kita butuh tenaga tiba-tiba instan gitu ya. Dan rasio giginya pun juga dibikin emang buat motor-motor kayak gini. Jadi bukan buat ngejar top speed, tapi ngejar torsi bawah. Dan meskipun dia nggak pakai radiator, kita pakai jarak jauh aja, dia tuh nggak bikin kaki kita panas. Jadi nggak perlu khawatir gitu, pasti jalan, oh panas nggak nih? Nggak. Walaupun dia CC-nya gede, terus juga nggak pakai radiator, tapi ternyata pas kita bawa jalan jauh, itu nggak bikin panas. Terus yang berikutnya adalah, karena dia nggak perlu putaran atas, nggak perlu digas dalam-dalam, nah ketika kita pakai buat track, buat di RPM-RPM tinggi, nah dia tuh agak sedikit bergetar. Jadi biar nggak terlalu terasa getarannya, kita nggak usah pakai RPM-RPM tinggi. Kayak misalkan nyusul, coba ngeng gitu dong, udah langsung ganti gigi. Enak sih, torsi bawahnya sih top. Jadi memang ini motor yang didesain, mesinnya, sasisnya emang buat motor trail, bukan mesin motor biasa yang biasa dipakai motor harian atau motor sport, itu dijadiin motor trail. Karena ya jelas konstruksinya aja udah beda gitu dan terasa ketika kita pakai yang benar-benar emang didesain buat motor trail. Oke, let's go, kita sekarang pakai ini. Pala yang bawa, lu bawa ini ya Pal ya? Yep. Dia nggak berani bawa motor matic turunan karena turunannya ekstrim-ekstrim, daripada kenapa-napa mendingan pakai yang ini aja. Engine brake-nya soalnya lebih berasa dibandingkan dengan motor-motor pada umumnya. Ya, mesin long stroke soalnya. Let's go. Sekarang gimana rasanya yang versi trail? Nah, kalau dibandingkan dengan model sebelumnya sih, jujur rasanya masih sama. Nggak ada bedanya, cuma emang sedikit lebih pendek, jadi lebih enak buat postur Asia. Kemudian mesinnya ada sedikit perbedaan, lebih adem ya. Gue nggak tahu dibedainnya apa, kayaknya sama aja, tapi kok pas dipakai lebih adem sih. Biasanya kan kalau yang lama tuh agak berasa hangat di kaki, yang ini sih beda ya. Nggak tahu kenapa. Sisanya sih semua sama, dan itu hal yang bagus sih. Mengingat motor ini basisnya udah bagus buat jadi motor trail kayak gini, jadi ketika mesin yang gak ada perubahan pun, menurut gua gak ada masalah. Oke, jadi kita udah sampai tempat makan ya, tadi habis saya makan. Ya, kesimpulannya sih ya, di antara dua motor ini, sebenarnya kembali ke kebutuhan masing-masing. Kalau kalian lebih banyakkan off-roadnya, maka motor ini itu lebih cocok buat kalian. Tapi kalau kalian lebih banyak dipakai di jalanannya, yang itu jelas, pastinya lebih cocok. Tapi yang bikin gua terkesan sih dari motor ini sebenarnya dari tenaga mesinnya sih. Pas kita naik ke atas tuh gampang, di jalan lurus aja mau cepet juga gampang ya. Terus juga suspensinya enak. Jadi kalau kalian cari motor yang bisa dual purpose, bisa cari yang seperti itu. Atau mau yang trail beneran, buat ditaruh di kebon, di tambang, atau semacamnya. Atau mungkin kalian seneng terabasan, tapi nggak mau pakai yang 150cc gitu ya. 250cc agak kemahalan. Nah ini tuh kayak perfect balance gitu di tengah-tengah. Jadi tenaganya mirip 250cc, tapi harganya nggak terlalu mahal kayak 250cc.
dan 230cc ini udah lebih dari cukup. Ya wes, itu aja mungkin vlog kita kali ini. Buat Kawasaki Jogja, terima kasih sudah minjemin motor hari ini buat kita jalan-jalan. Serdanif, sampai jumpa di vlog berikutnya. Bye-bye.